Sekitar pukul 20 RNI staf dari ARN yang pada saat ditemukan sedang memegang berkas depan alat penghancur kertas diduga RNI ini berusaha menghancurkan catatan-catatan transfer sejumlah uang. Kemudian RNI dibawa ke Mapolda Jambi juga untuk segera dilakukan pemeriksaan. Secara paralel di Jakarta, tim KPK mengamankan empat orang. Lalu sekitar pukul 17.19 KPK mengamankan tiga orang, yaitu AMD, Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta, ASL, seorang swasta, dan VRL, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jambi, di sebuah gerai kopi di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Kemudian mereka dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 20 KPK mengamankan EWM. EWM ini adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di sebuah apartemen di Tamrin. Jakarta Pusat. Kemudian EWM dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai dengan saat ini. Konstruksi perkaranya diduga pemberian uang ini ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2018. Sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak akan hadir atau tidak menghadir dalam rapat pemesanan tersebut karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov. Dalam hal ini tidak ada jaminan yang dikatakan tadi adalah sesuatu dalam bentuk uang. Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai uang ketok. Pencarian dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan pemerintah Provinsi Jambi. Korupsi, menerima atau memberikan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima adalah S2P yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 dan diduga sebagai pemberi adalah EWM, yaitu PLT Sekretaris Daerah, ARN, PLT Kepala Dinas, dan SAI Asisten Daerah 3.